pencapaian semasa. Pencapaian semasa buat masa ni, Kopbaris telah mula melebarkan sayap ke semenanjung Malaysia selepas bertapak dekat Sarawak lah. Jadi perniagaan di semenanjung Malaysia pun alhamdulillah semakin maju. Ya. Koperasi Kopbaris ni, dia mula-mula perniagaan kami ialah event management dan sukan. Jadi selepas itu, sekarang kami dah mula tetapkan perniagaan co-business kami kepada perubatan. Kopbaris kalau di tempat asal dia, dia dah berjaya melancarkan, menganjurkan event dari Miri ke Kuching, lebih daripada 12 event yang gilang gemilang. Dia bukan event biasa lah, dia event yang besar, dan salah satunya Anugerah Music Sarawak lah. Okay, jadi sekarang di semenanjung Malaysia, Kopbaris dia bekerjasama dengan rangkaian klinik yang antara yang terbaik di Malaysia, itu salah satu. Dan pencapaian lain ialah kami dijemput oleh koperasi dari negara-negara lain untuk berkongsi cara nak majukan Kopbaris. Kopbaris dia ada satu formula yang dia pegang, di mana kami mengamalkan sistem bimbingan lah. So bimbingan dan sentiasa berikan kursus untuk upgradekan anggota koperasi. Dan paling penting, mula-mula kena fahamkan anggota baru apa yang mereka boleh dapat daripada menyertai koperasi sebagai anggota. Ya. Jadi yang antara program yang kami anjurkan adalah bengkel-bengkel untuk menyiapkan, menyediakan kertas kerja, cara menyediakan surat rasmi, cara mengenali mesyuarat dengan betul, yang itu. Ya. Okey, ada dua yang sentiasa jadi kenangan manis untuk diri saya. Okey, satu, Kopbaris ni dia bekerjasama dengan komuniti di Sibu, yang di mana setiap kali bulan puasa kami akan buat kutipan derma untuk rumah anak yatim lah. Dan puasa akan datang ni pun insyaAllah dia akan continue. Yang kedua, Kopbaris dia ada menjalankan satu pusat didikan untuk stateless children. Stateless children dan dibiayai oleh Kopbaris sendirilah. Okay, stateless children ni adalah kanak-kanak yang mereka belum ada warga negara tetap yang sah di Malaysia. Jadi mereka tak dapat masuk ke sekolah-sekolah kerajaan. Kami sediakan tempat untuk mereka belajar, dan dengan harapan mereka membesar, ada didikan, kurang membawa masalah sosial kepada masyarakat nanti. Okey, wawasan ni penting untuk diberitahu jelas dengan anggota. Okey, kita perlu berikan satu arah panduan yang jelas kepada anggota sendiri, di mana kalau mereka dah tahu arah panduan kita, maka pelan strategik yang kita nak jalankan ni mudah untuk capai. Okey, jadi plan strategik kami di Kopbaris ialah co-business dalam perubatan. Dan dalam masa sama, Kopbaris menetapkan pada tahun 2024 kami nak jadi salah satu koperasi kredit dan boleh dipanggil sebagai bank Kopbaris. Cabaran terbesar Kopbaris ni datang dari agensi kerajaan sendiri sebenarnya. Okey, kerana agensi kerajaan ni mereka tidak menghalang, cuma birokrasi, dan kita tidak diberitahu cara yang betul, arah tuju yang betul di mana untuk kita nak jalankan projek secara lebih lancar. Jadi kalau dilihat
oleh generasi baru yang baru ingin mencuburi bidang ni, ini merupakan halangan secara tidak langsung. Sebab ini akan menyebabkan para usahawan baru putus asa. Jadi kalau ada bimbingan betul untuk usahawan, ini dia akan tak jadi halangan. Jadi kenapa tadi tanya saya halangan terbesar? Halangan terbesar datang daripada birokrasi sendiri. Harapan saya kalau kepada birokrasi sendiri, mungkin agensi tersebut boleh lihat kembali ataupun buat kajian yang lebih mudahkan generasi baru. Dan kalau boleh dapatkan permudahkan pemain-pemain baru dapat pengetahuan bagaimana nak langsungkan sesuatu benda lah, supaya tidak di blok kan. Harapan kepada ni usahawan baru pula, jangan cepat putus asa. Kalau ada halangan, itu adalah cubaan terbaik. So kalau kita optimis, kita boleh hadapi cubaan itu, halangan tersebut, baru kita akan maju. Okey, sekian saja sesi interview kita pada hari ini. Sekian, terima kasih banyak-banyak Cik Sufian. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.